Pemimpin berganti, harapan menyala, pencipta bersama. Bersatu kita bisa. Nusantara baru, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gue Musliadi Arafah. Welcome back. Kembali kami hadirkan video tutorial terbaru. Sebelum kami lanjut, kami kembali memohon dukungan ta dengan cara like, komentar, subscribe, dan share agar kami semangat membuat video-video tutorial yang bermanfaat. Tabe di gunakan model landscape dan kualitas video yang tinggi agar langkah-langkah dan tulisan dalam video tutorial ini bisa terbaca dengan jelas ya sahabat desain. Kembali kami akan melanjutkan proyek IKN Nusantara versi AI, tentunya menggunakan bantuan teknologi AI. Kali ini kami akan mencoba membuat desain ulang tower Bank Mandiri, ya di mana merupakan salah satu bank milik usaha negara ya, atau BUMN. Seperti apa hasilnya? Langsung saja kita menuju ke video tutorialnya. Let's go! Langkah pertama yang harus kita siapkan yaitu menyusun kata perintah atau prompt di Google Terjemahan seperti ini. View desain tower gedung Bank Mandiri Indonesia. Bangunan berbentuk oval seperti tombak suku Dayak. Unik dan modern, bangunan berkonsep kota berbasis landscape. Bangunan berwarna biru dan oranye, pekarangan luas, latar alam yang hijau, realistis, kualitas Ultra HD. Jadi kita akan berfokus untuk membuat desain tower gedung Bank Mandiri Indonesia, di mana desain bangunannya terinspirasi dari tombak suku Dayak ya, di mana suku Dayak yaitu merupakan salah satu suku terbesar yang ada di Pulau Kalimantan. Oke, jadi perhatikan susunan kata perkatanya. Ya, bagi yang mau praktek bisa langsung screenshot atau bisa langsung ketik di perangkat masing-masing. Setelah kita menyusun kata perintah, nanti kita akan berfokus ke terjemahan bahasa Inggris. Tinggal kita klik salin ya, yang saya centang, atau icon logo kertas, langsung kita klik salin. Setelah itu kita menuju ke step selanjutnya, yaitu masuk ke Google. Tinggal kita ketik Bing Image Creator. Kembali kami menggunakan bantuan teknologi dari Microsoft ya. Setelah tampilan seperti ini, tinggal kita klik kembali Image Creator from Microsoft Designer Bing. Oke, yang saya centang langsung kita klik. Setelah itu kita akan dibawa ke halaman depan website AI-nya. Tampilannya seperti ini ya sahabat desain. Daftar terlebih dahulu menggunakan akun Gmail yang aktif sampai mendapatkan kode verifikasi. Setelah itu baru bisa dioperasikan ya. Nah, di halaman depan juga sudah banyak sekali contoh contoh kata perintah atau prompt yang bisa digunakan. Tinggal klik salah satu, maka akan muncul kata perintah atau promptnya di sampingnya sahabat desain. Ini sangat lengkap pokoknya. Jadi kita sudah disiapkan banyak contoh. Lanjut kita ke kreasi, kita akan preview beberapa hasil yang sudah kita hasilkan sebelumnya, di mana nanti bisa kita jadikan perbandingan untuk desain selanjutnya. Oke, jadi dari kata perintah yang sudah kita susun di awal menghasilkan seperti ini ya. Langsung kita preview satu-satu hasilnya. Hasil pertama seperti ini ya sahabat desain. Jadi bangunannya benar-benar ikonik dan tentunya gampang diingat. Dari jauh pun bisa terbaca kalau itu adalah menara Bank Mandiri. Oke, lanjut kita preview gambar 4 yang kedua. Tentunya masih menggunakan kata perintah atau prompt yang sama ya. Jadi bisa dicek di samping hasil desain itu ada kata perintah atau promptnya sama persis yang apa kita susun di awal video. Oke, ini gambar selanjutnya dan tentunya warnanya sendiri terinspirasi dari logo Bank Mandiri itu sendiri ya sahabat desain. Jadi biru, putih, dan oranye. Oke, jadi ini sangat-sangat ikonik dan tentunya bisa menjadi bangunan bank ikonik yang ada di ibu kota Nusantara nantinya. Oke, setelah kita preview, kita menuju ke tutorial inti. Perhatikan baik-baik, kita hapus kata perintah yang sudah kita gunakan sebelumnya. Langsung klik silang. Setelah itu kita masuk ke Google Terjemahan kembali. Tinggal kita klik salin kembali. Nah, setelah kita salin, maka kita akan menuju ke
Microsoft Bing kembali. Tinggal kita paste atau tempel kata perintah di kolom yang saya centang atau Control V di keyboard. Setelah itu tinggal kita klik buat ya sahabat desain, ke yang saya garis bawahi, langsung kita klik buat. Nah, setelah kita klik buat, kita hanya butuh waktu 10 sampai 30 detik, maka kita akan mendapatkan 4 pilihan desain Tower Bank Mandiri Indonesia, di mana ini adalah salah satu bank milik pemerintah atau bank di bawah naungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Oke, hasilnya sudah muncul, langsung kita preview ya. Ini hasilnya sangat-sangat ikonik dan kelihatan mewah, dan tentunya tidak luput dari kata perintah yang kita udah susun di awal video ya. Lanjut. Jadi ini terinspirasi dari tombak suku Dayak ya. Jadi hasilnya seperti ini, tentunya dengan hasil yang ikonik. Nah, ini gambar yang kedua dari tutorial inti. Ini menjulang tinggi dan tentunya sangat ikonik ya sahabat desain. Lanjut. Oke, jadi nanti ini akan kami referensikan ya. Jadi ini adalah hasil imajinasi menggunakan bantuan teknologi AI. Semoga bisa memberikan gambaran untuk pemegang kuasa di ibu kota Nusantara agar pembangunan Bank Mandiri bisa setidaknya melihat hasil ini ya. Jikapun tidak, tidak ada masalah karena kami hanya pecinta imajinasi dan intuisi. Oke, dari 12 gambar yang udah kita hasilkan, mana yang paling relevan atau paling cocok yang bisa dijadikan referensi untuk pembangunan Tower Bank Mandiri di ibu kota Nusantara? Berikan komentar kalian ya. Jika ada saran dan kritik serta request video tutorial yang ingin kalian dibuatkan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Insya Allah kami akan membuatkan video-video tutorialnya semampu kami dan sebisa kami. Jika ada salah kata dan informasi, kami mohon maaf karena kami hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan hilaf. Jika konten kami bermanfaat, kami kembali memohon dukungan ta dengan cara like, komentar, subscribe, dan share agar kami semangat membuat video-video tutorial yang bermanfaat. Pesan terakhir, ayo belajar desain menggunakan bantuan teknologi AI agar lebih gampang dan lebih mudah, dan tentunya bisa menghasilkan cuan bareng pecinta AI. Dengan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next time, enjoy, jangan lupa bahagia tabedi. Langkah kita padu, kagen takaraku. Sampai Merauke, suara kita bergema, satukan asa dan tujuan menuju masa depan cerah.